Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raja, gimana semangatnya hari ini? Semoga tetap terjaga dan semakin semangat untuk menjalani aktivitas kalian esok hari ya. Sobat Raja, ada nggak sih yang seperti aku? Suka tiba-tiba loyo dan nggak semangat untuk mengikuti pelajaran di kelas? Semacam butuh motivasi gitu, hehe. Nah, kali ini aku mau ngasih booster semangat dan motivasi untuk Sobat Raja dengan cara kenalan dengan dua siswa berprestasi SMP Raudratul Jannah di bidang akademik. Siswa pertama adalah Ozara Himatana dari kelas 7D. Kak Ozara ini berhasil mendapatkan gelar ranking 1 dalam Sidoarjo School Festival pada tahun 2022. Selain itu, Kak Ozora ternyata memiliki hafalan sebanyak 10 juz dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Raudratul Jannah tahun 2021-2022 loh. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsana. Sobat Raja tahu nggak ya kalau Kak Ozora ini hobi bela diri taekwondo? Wah, kelihatannya Kak Ozora ini memiliki wawasan dan pengalaman yang luas banget ya, sehingga bisa mendapatkan juara, hafalan, dan status tersebut. Selamat ya Kak Ozora. Selanjutnya adalah Aulia Kusumaning Kinanti dari kelas 7B. Nggak main-main loh Sobat Raja. Kak Aulia berhasil menyabet gelar juara 1 dalam Olimpiade Sains level 4 dan juga juara 1 dalam Olimpiade Bahasa Inggris level 4. Selain memiliki keunggulan di bidang akademik, Kak Aulia juga menjadi salah satu pengurus OSIS dan mengantongi hafalan sebanyak 5 juz loh. Jadi, kalau Sobat Raja pengen belajar bahasa Inggris, sains, dan keorganisasian, bisa banget nih minta diajarin Kak Aulia biar cis. I will continue to excel with prayer and effort. That's how I express my gratitude to Allah. Gimana nih Sobat Raja? Udah cukup semangat kan dengar profil siswa berprestasi dari SMP Raudratul Jannah? Kalau mau lebih semangat lagi, jangan lupa pantengin episode berikutnya ya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.